Siswoman Insan Cendikia Tanah Laut kelas 12 MIPA 2 melakukan penelitian untuk mengetahui reaksi pemecahan senyawa hidrogen peroksida dengan hati ayam. Senyawa hidrogen peroksida dikenal sebagai racun pada tubuh kita. Senyawa ini ada karena sisa metabolisme setiap hari pada tubuh kita. Sedangkan hati sebagai organ yang memiliki enzim katalase dapat merubah racun tersebut menjadi senyawa yang aman bagi tubuh. Siswa kelas 12 dengan antusias menyiapkan penelitian dan melaksanakannya dengan baik dan tuntas di bawah bimbingan guru biologi Muhammad Mustafa Yusuf yang dibantu oleh dua laboran Man Insan Cendikia Tanah Laut, Muhammad Yusuf dan Winda Sari. Selanjutnya, siswa akan membuat laporan pengamatan tentang reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada Selasa, 26 September 2023, bertempat di Laboratorium Biologi dari Humas Man Insan Cendikia Tanah Laut, melaporkan.